tahun ini. Kita doakan agar mereka mendapat haji yang haji mabrur, yang mana tidak ada pembalasan yang melainkan kita kata ia disucikan oleh Allah sebagaimana dia dilahirkan. Itulah haji haji yang mabrur. Itu sepintas lalu dengan apa yang sedang kita berada. Dan bagi yang belum pernah pergi haji, kita doakan semoga di awal Zulhijjah ini kita diberi kurnia, diberi rezeki oleh Allah SWT untuk berkesempatan menunaikan salah satu daripada rukun Islam yang lima, iaitu haji kepada Allah SWT sebelum kita diambil, sebelum nyawa kita diambil oleh Allah SWT. Jadi semoga kita berkesempatan menunaikan haji, tawaf, sa'i dan segala amalan-amalan haji yang yang perlu dilengkapkan. Jadi itu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih berbicara dengan seorang tokoh daripada dua tanah haram ini, iaitulah Imam Malik rahimahullah, seorang tokoh yang begitu hebat, guru pada imam kita Asy-Syafi'i. Saya flashback yang lepas, kita boleh katakan keseluruhan imam mazhab dalam fiqh, mazhab dalam fiqh, kesemua sekali berketurunan Arab, daripada Imam Abu Hanifahnya, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Berbeza dengan ulama-ulama yang ulama-ulama hadis yang terkenal daripada Sunan Sittah, mereka bukan daripada Arab, daripada luar, daripada luar, daripada pelbagai lah, daripada Bukhara, Imam Bukhari, Imam Muslim pada Naisabur dan sebagainya, mereka daripada luar. Bermakna yang kita nak terangkan di sini bahawa ilmu Islam ni dia bukan eksklusif untuk bangsa Arab, bukan eksklusif. Jadi ilmu hadis yang begitu hebat dia dikuasai oleh orang lain, lebih terkenal orang lain daripada nak pada bahasa Arab. Bukan saya kata orang Arab tidak alim dalam hadis. Imam Malik juga alim dalam hadis, Imam Syafi'i pun alim dalam hadis. Tetapi yang terkenal, yang fokus, yang kita kata orang yang terkenal dalam bidang hadis, dia dipelopori, dikenali di luar bahasa Arab itu sendiri. Begitu ya, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, ilmu bahasa Arab itu yang orang kenal bukan orang Arab. Kalau orang belajar nahwu, orang kena Sibawai bukan Arab, Sibawai orang Iran, orang Parsi. Kalau kita kata Alfiyah Ibn Malik, Ibn Malik pada Al-Andalusi, Andalusia. Jadi itulah kita kata kehebatan ilmu Islam ni, dia tidak terhad pada orang Arab saja, malah dia dikuasai oleh pelbagai bangsa. Begitu juga ilmu Islam dia bukan sahaja dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan hebat, malah dia juga dikuasai oleh golongan mamalik. Beberapa ramai perawi hadis dari mamalik, mereka yang mana asalnya hamba, kemudian berdekakan, kemudian mereka ni hebat jadi ulama, dan ulama-ulama juga mengambil ilmu daripada mereka. Dan lebih daripada itu, golongan mamalik juga pernah menjadi pemerintah, iaitulah di Mesir. Dikenali kerajaan mamalik satu ketika dahulu. Jadi itu kita bagi gambaran secara umum dari perkembangan ilmu Islam itu sendiri. Jadi Imam Malik dia ni, kita kata, saya dah jelaskan, dia keturunan bangsawan daripada keluarga, keturunan raja daripada Yaman, dan bermula pemindahan dia pada tok dia yang kedua, Malik bin Anas bin Malik. Malik itu datuk dia dah. Ayah pada Malik itu Abu Amir daripada Yaman. Dia daripada keturunan Al-Asbahi Al-Hamyari. Ini memang kita ada bangsawan daripada keturunan raja. Jadi bila dia berpindah ke Madinah pun, keadaan dia memang dihormati, orang yang dihormati, dan ada kedudukan di Madinah.
Jadi di Madinahlah dia berkembang dengan ilmu. Dia lahir di Madinahlah. Datuk dia asal daripada Yaman, memang dia ni lahir di Madinah. Sejak kecil lagi dia berterusan, saya flashback yang lepas, berterusan belajar dengan seorang tokoh tabi'in yang terkenal, itu Nafi'. Nafi' ni belajar dengan Ibn Umar selama 30 tahun. Begitu lama. Ibn Umar ni sahabat yang paling hebat di kalangan fuqaha Madinah ketika itu. Jadi dengan Nafi' lah dia berterusan, dan oleh kerana Imam Malik ni dia dapat hadis, dia terima hadis daripada Nafi', Nafi' daripada Ibn Umar, Ibn Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ada dua layer saja, dua lapisan. Jadi hadis Muwatta yang riwayat Imam Malik ni dikenali dengan sunaiyat. Sunaiyat ni maksudnya dia level 2, isnain, daripada kalimah isnain, 2. Maksudnya riwayat silsilah yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikenali dengan silsilah zahabiyah, rantaian emas. Kalau Bukhari yang begitu hebat, memang dikenali tidak boleh dipertikaikan sama sekali kehebatan Al-Bukhari, dia tidak ada sunaiyat, dia sulasiyat. Sebab dia agak kemudian, dia agak jauh sikit. Maknanya rangkaian dia tiga lapis. Imam Malik sulasiyat ada, sunaiyat pun banyak. Itu kita kata rantaian emas yang ada, yang hebat yang ada pada Imam Malik. Maknanya kalau kita dengar cerita, kita nak catat satu-satu benda daripada sumber yang asal. Kalau kita dapat pada hanya satu lapisan, sudah tentu penceritaan kita itu lebih kuat nak berbanding dengan orang yang dapat dua lapis atau tiga lapisan daripada orang sekian baru sampai. Imam Malik daripada orang sekian daripada Rasulullah. Kalau Imam Bukhari daripada orang sekian daripada Rasulullah. Bermakna dari segi lebih dekat periwayatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pada Imam Malik, dan riwayat-riwayat itu ada dalam kitab Al-Muwatta. Itu kita nak jelaskan. Orang hadis dia ambil kira yang dekat yang jauh. Dia ambil kira. Samalah kita kata dalam sana Al-Quran dan seumpamanya, lagi dekat lagi power, lagi kuat. Sebab kita lebih hampir, lebih dekat periwayatan tersebut. Jadi mazhab Malik ni dia tersebar di mana? Dia tersebar di Morocco. Morocco dia bermazhab Malik. Jadi ada setengahnya berlaku. Kalau orang yang belajar Imam Malik, mazhab Malik, tak belajar atau dia tanpa ambil tahu mazhab lain, kadang-kadang dia kritik. Sebagaimana cerita apa dia, cerita Ustaz Abdul Samad, yang terkenal kan Ustaz Abdul Samad, daripada itu dia pergi Morocco. Nanti dia belajar awal-awal, masa dia belajar di Morocco dulu, ambil wuduk dia secara Syafi'i, mari penjual sayur tegur, tak sah wuduk. Bermakna dia ni, dia tak tahu mazhab. Dia hidup dia maliki, maliki, maliki. Jadi dia tengok Ustaz Abdul Samad ni ambil wuduk, dia kata kita kena, dia kena faham sikit sebanyak bila keluar, dia kena faham apa mazhab dia pegang. Dia kata tak sah wuduk Ustaz Abdul Samad. Kenapa? Sebab Ustaz Abdul Samad sapu kepala setakat ni aje. Wuduk memang tak sah dalam mazhab Malik. Mazhab Malik kena sapu seluruh. Jadi sebab Ustaz Abdul Samad kata dia tahu orang ni penjual sayur, orang yang tak tahu mazhab, hidup dia dengan mazhab Malik saja, dia perkawalan kurang pada orang luar. Dia tengok, dia terus hukum orang salah. Jadi untuk tak nak panjangkan perbahasan tersebut, Imam kata Ustaz Abdul Samad, maaf saya ni mu'alaf. Jadi dia terus kata saya ni mu'alaf. Kenapa tak nak? Jadi sebab dia tahu orang yang bercakap tu bukan orang tahu. Jadi bila dia kata dia mu'alaf, kebetulan ada seorang lagi yang tahu tentang mazhab Syafi'i. Aku tahu dia ni orang Asia, Asia Tenggara. Orang Asia Tenggara bermazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i sah. Kemudian penjual sayur tu pergi
dalam keadaan tak puas hatilah, sebab dianggap tetap tak sah. Apa yang saya nak nyatakan, ada perbezaan-perbezaan tersebut dalam mazhab. Jadi bila kita sebut perkara ini, bila kita berjalan itu, macam-macam perkara boleh berlaku. Tapi dalam mazhab Malik, ikhlasnya saya kata dia berkembang sebelum Morocco. Kalau Morocco hari ini memang mazhab Malik. Jadi kawan-kawan kita belajar Morocco ni, kadang adalah cerita-cerita atau yang perbezaan. Bagi kita yang belajar tak ada masalah, bagi orang masyarakat yang tak belajar, yang hanya kenal mazhab Malik, dia ada permasalahan sedikit. Kita sama juga orang yang belajar Syafi'i dan tak tahu mazhab lain, dan dia tidak hormati juga pandangan orang lain, itu jadi masalah. Tapi kalau dia tahu ini mazhab Hanafi begini, paling kurang, walau bukan kata kena ikut, dia menghormati pandangan tersebut. Selain pada mazhab, dia berkembang di Morocco, dia berkembang juga di selatan Mesir. Atas tak, utara tidak, sebelah Kairah tidak. Dia selatan, sebelah Qina, sebelah sempadan di Sudan. Sebab orang Sudan dia bermazhab Malik. Sebahagian mereka ni ramai bermazhab Maliki. Dan juga di selatan Mesir, sebab dia sempadan dengan Sudan. Sebab saya lebih bawa sejarah, saya tak bawa metodologi untuk meraihkan ramai. Metodologi ni payah sikit. Dan boleh dikatakan kebanyakan negara di sebelah Afrika ni dia bermazhab Maliki. Jadi oleh kan tu, kalau kita pergi ke Mekah, pada orang pernah pergi ke Mekah, orang Afrika solat macam mana? Sembahyang dia tak letak tangan di dada, dia lurus je. Dia sembahyang tu sebenarnya. Allahu Akbar, tangan dia lurus. Dia tak letak di dada. Kalau Hanafi, kat mana dia letak di bawah pusat, tangan dia bawah pusat. Itu semua ada periwayatan-periwayatan dia. Tapi Maliki, dia luruskan tangan. Jadi oleh kerana itu, kalau kita ada orang Nigeria sebelah sana, dia solat tangannya lurus. Jadi kita jangan salahkan dia, kerana itu adalah dalam mazhab Malik. Jadi kita kata dalam mazhab Imam Malik ini, dia ada kelebihan-kelebihan dia. Dan sehingga ke hari ini, setengah ahli keluarga, dia bukan anak, saya tak kata keseluruhan tempat, tapi tidak, ada keluarga-keluarga di Mekah, di Madinah yang terus bermazhab Maliki sampai ke hari ini. Sedangkan kalau kita lihat mazhab negara yang dipakai di Saudi adalah dalam mazhab Hambali, Saudi Hambali, Ahmad bin Hanbal. Tetapi ada keluarga-keluarga di baik dia keluarga Arab di Mekah ada di Madinah masih bermazhab Maliki. Jadi pelik juga Imam Malik orang Madinah, tetapi Madinah dia tidak bermazhab Maliki. Hari ini dia bermazhab Hambali. Itu satu keanehan jugalah. Itu mazhab dia berkembang di luar. Jadi kehebatan Imam Malik, yang juga guru kita Imam Syafi'i. Satu ketika Imam Syafi'i ini dia belajar, dia memang orang belajar dan mengajar belajar sejak daripada kecil. Saya pernah cerita dia ni, dia daripada Gaza berpindah ke Madinah, Mekah, belajar lagi di Mekah, pindah ke Madinah, belajar lagi di Madinah dengan Imam Malik. Dalam masa itu juga berbagi fatwa. Jadi dengan Imam Malik agak lama, Imam Syafi'i dengan Imam Malik agak lama. Dan dia pergi jumpa Imam Malik dengan persediaan yang penuh, dengan kitab Muwatta' yang betul hebat dia dah hafaz. Jadi oleh kerana dia lama dengan Imam Malik, belajar dengan Imam Malik, kemudian dia berpindah ke Iraq, ke Kufah, belajar lagi dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i kita ni. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni adalah murid kepada Imam Abu Hanifah, saya dah sebut. Tapi saya nak ulang-ulangkan supaya kita ingat. Jadi bila dia belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i kita tak sempat dengan Abu Hanifah. Sebab tahun kematian Imam Abu Hanifah, tahun itu Imam Syafi'i lahir. Jadi tak bertemu. Dia bertemu dengan anak murid. Jadi bila dalam satu majlis, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tanya Imam Syafi'i, mana lebih alim, guru kamu atau guru aku? Sebab kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani,
yang lebih alim adalah guru dia. Jadi dia soal dia murid dia, Imam Syafi'i. Jadi siapa yang ditujukan kepada Imam Syafi'i, guru mana lebih alim, guru kamu dengan guru aku? Dia tidak merujuk guru Imam Syafi'i itu ialah dia sendiri, tidak. Dia merujuk pada guru Imam Syafi'i itu ialah Imam Malik. Sebab Imam Malik Madinah. Imam Syafi'i dia belajar Madinah, baru mari baru jumpa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi dia mempertahankan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dia mempertahankan guru dia yang guru dia lebih alim pada guru Imam Syafi'i. Bermaksud dia kata Abu Hanifah ni lebih alim nak dibandingkan dengan Imam Malik. Jadi perkara itu tidak disenangi oleh Imam Syafi'i lah, sebab dia guru dia. Ni guru dia. Jadi akhirnya Imam Syafi'i tanya balik. Di antara mereka berdua ni siapa lebih alim tentang Al-Quran? Itu Imam Syafi'i soal balik guru dia, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Antara mereka berdua ni, Imam maksudnya Imam Malik dengan Abu Hanifah, siapa yang lebih alim tentang Al-Quran? Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya itu Imam Malik. Ada tak boleh nak nafi, Imam Malik paling hebat. Tapi guru aku lebih alim tentang qiyas. Dia kata guru aku lebih alim tentang qiyas. Imam Syafi'i akur, memang tidak dinafikan tentang ilmu qiyas duduk pada Imam Abu Hanifah. Nak cerita kehebatan, maksud saya kenapa dibandingkan? Sebab dua-dua hebat. Imam Abu Hanifah hebat, Imam Malik hebat. Jadi oleh kerana itu berlaku perbandingan. Kalau dah nampak yang ni jauh beza, tak akan berlaku perbandingan. Jadi nak nyatakan sini Abu Hanifah hebat, bukan saya nak kata Imam Malik hebat pada Abu Hanifah, tidak. Nak nyatakan Abu Hanifah hebat, Imam Malik pun hebat. Jadi Imam Syafi'i buat perbandingan, siapa yang lebih alim tentang Al-Quran? Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Malik. Tapi guru aku lebih alim tentang qiyas. Ya, kata Imam Syafi'i. Tapi siapa yang lebih alim tentang sunnah? Akhir Muhammad bin Al-Hasan mengatakan Imam Malik. Jadi kalau dah dua itu kuat, jadi Imam Syafi'i kata sudah tentu Imam Malik lebih kuat. Jadi rumusan pada ulama kita, tanpa bias sekalipun perbandingan itu berlaku, bukan nak nyatakan Imam Malik lebih alim daripada Imam Abu Hanifah, nak nyatakan kedua-duanya adalah orang yang hebat. Kalau kita tidak dibandingkan, sebab yang bandingkan itu siapa dia yang nak bandingkan? Imam Syafi'i, orang yang hebat. Yang cabar bandingkan itu adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, juga orang yang hebat. Jadi semua perbandingan di antara orang yang hebat dengan orang yang hebat, nak gambarkan imam yang hebat. Bukan kita nak condemn Imam Malik, bukan kita nak condemn Abu Hanifah, bukan kita nak condemn Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan kita tak nak condemn Imam Syafi'i sama sekali. Kita kata ini keadaannya begitu hebat, perbincangan di kalangan orang-orang hebat, nak gambarkan mereka ni adalah orang-orang yang hebat belaka yang pernah dilahirkan oleh ummah ini, umat Islam. Daripada rahim ibu umat Islam ini pernah melahirkan orang-orang seperti ini. Jadi sehingga kehebatan Imam Malik ini, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sebelum dia lahir itu dah ada hadis. Jadi bila hadis itu ada, para ulama tak tahu siapa yang Rasulullah maksudkan, sebab Rasulullah tak sebut siapa, tapi ada hints. Dah disebut, ada isyarat akan lahir di Madinah sekian-sekian orang. Jadi antara hadis yang diriwayatkan, Rasulullah mengatakan yushaku ayyan riban nasu akbad al ibil yatlubuna al ilm fala yajiduna ahadan a'lam min alim Madinah. Dia kata akan datang satu masa nanti, tak lama lagi akan datang satu masa, Rasulullah menyatakan tak lama lagi akan datang satu masa, manusia ni akan, atau istilah Kelantan ni, tunjah. Dia akan tendang kaki ke unta. Maksud tendang kaki ke unta macam mana? Kalau kita naik unta atau naik kuda, kita akan tendang kaki di bahagian belakang sikit tu, antara sebelum perhena perut tu. Itu adalah kita kata giar untuk dia berjalan, laju ke pelan. Jadi Rasulullah ibaratkan begitu. Satu masa nanti orang ramai akan naik unta,
dia akan tendang-tendang pada unta ni, maksudnya untuk laju. Untuk apa? Untuk cari ilmu. Ha, tu nak cari hebatnya. Sebab kita sekarang ni kereta lah, motosikal, pecuk motosikal, tekan pedal minyak dan sebagainya. Jadi itu ibarat zaman Rasulullah. Rasulullah kata manusia satu masa nanti, tak lama lagi, you syak ni dia nak gambarkan benda tu, tak lama, tak lama lagi ada manusia dia akan ramai-ramai naik unta, tendang perut unta. Maksud tendang perut unta dia, tujuannya adalah untuk unta itu berjalan laju. Nak ke mana? Nak tuju pada majlis ilmu hebat tu. Ha, naik kenderaan. Kita hari ni pagi-pagi subuh bawa kereta, bawa motor datang masjid. Itu ibaratnya begitu. Ha, yang jalan, yang jiran jalan. Jadi yatlubun al-ilm, mereka berusaha naik ke kenderaan ni nak pergi cari ilmu. Ha, jadi kita tanya zaman Islam, zaman keemasan ketika itu. Tapi bila mereka, Rasulullah kata fala yajidun ahadan, mereka tak akan dapat seorang pun a'lam, yang lebih tahu, min alim al-Madinah, daripada seorang alim daripada Madinah. Rasulullah kita tak tahu siapa dia orang alim tersebut. Jadi perkara itu berlaku pada zaman Imam Malik. Maka kata ulama masa itu, kata inilah ya Rasulullah maksudkan. Sebab apa? Dengan Imam Malik membuka majlis ilmu ni, yang hadir ke ilmu dia ni bukan orang Madinah, orang luar Madinah, daripada Afrika, daripada mana-mana datang belajar dengan dia. Dan yang datang pada yang belajar pada dia bukan orang biasa. Ha, daripada keluarga pemerintah, raja pun datang belajar. Dan Imam Malik ni bila dia nak, bila dia nak buat majlis ilmu, dia nak cerita bagaimana dia ni hormat pada ilmu, apatah lagi berkaitan ilmu hadis. Betul lah dia pakai hadis sekalipun, dia pakai hadis. Kenapa? Dia nak nyatakan ilmu hadis tu. Majlis dia, dia buat satu majlis begitu hebat dengan pemadani. Satu lagi orang Arab ni, dia pasang bukhur, bukhur yang perasak keluar wangi tu. Ha, itu dia panggil, dia pasang dengan wanginya, dengan kapetnya yang begitu-betul seolah dia satu majlis diraja, seolah begitu. Kenapa dia laburkan wang ni? Kerana dia ni orang kaya. Imam Malik kaya, asal susah dia berniaga, dia kaya dan dia labur untuk majlis ilmu kerana menghormati hadis Rasulullah SAW. Dan pakaian dia masa dia nak sampaikan hadis berbeza dengan pakaian biasa. Dia berbeza dengan pakaian biasa. Dia begitu segak dengan baju yang kemas sebab dia nak sampaikan hadis Rasulullah SAW. Itu Imam Malik. Imam Malik dia lain. Pakaian salat tahajud dia berbeza dengan pakaian yang lain sebab masa tu dia hanya dengan Allah SWT, orang lain tak ada. Dan pakaian itu adalah pakaian yang mahal. Pakaian tahajud, kita ada tak khusus pakaian tahajud? Ketika mana kita bermunajat pada Allah SWT, macam kita nak jumpa pembesar, kita tak pakai baju-baju biasa. Kalau ada majlis raja, kita tak akan pakai baju biasa. Kita ada pakai baju khusus dengan ciri-ciri tertentu. Imam Malik begitulah. Ketika mana dia kata-kata hanya dengan Allah SWT, tidak ada kesibukan dunia, dia menghadap Allah SWT ketika tahajud, dia pakai yang berbeza. Pakaian ketika dia menyampaikan hadis berbeza dengan pakaian yang biasa. Itulah Imam Malik. Perhormatan dia kepada Rasulullah SAW, kepada ilmu as-sunnah ini begitu tinggi. Dan sebagaimana saya mengatakan sebelum ni, ada area sekitar Masjid Nabawi itu, bila dia masuk kawasan tu, dia buka kasut. Tak pakai kasut, tak pakai selipar, dia akan berjalan kaki ayam. Kerana apa? Menghormati Rasulullah SAW yang dikebumikan di situ. Itu kehebatan Imam Malik. Dia tak akan pakai kasut, tak pakai selipar dan tak dakit tunggangan. Ada kawasan yang dia itulah, saya tak kata seluruh Madinah, tapi ada kawasan yang mana Imam Malik akan buka kasut. Itu kata kehebatan. Dan oleh kerana kesayangan daripada hadis Rasulullah SAW, sayangnya daripada Rasulullah SAW, dia tak tinggal Madinah. Imam Malik tak tinggal Madinah, tak banding dengan orang lain. Orang lain pergi ke lain, dia tak. Dia tinggal Madinah hanyalah untuk haji sahaja, untuk tunai haji. Dia kekal di Madinah, dan daripada itulah lahir orang yang datang pada dia. Orang yang datang pada dia untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu, dan ilmu dia berkembang ke seluruh dunia, sampai ke mana-mana
itulah ilmu, kita kata ilmu yang disampaikan melalui kitab Muwatta dan sebagainya. Jadi hebatlah, ini orang-orang yang hebat walaupun tidak disebut nama, tapi isyarat telah ada dalam hadis. Sebagaimana kita kata Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih bila? Yang membuka Turki. Begitu jauh dalam 1,000 tahun lebih. Dengan masa dengan Rasulullah SAW, hampir 1,000 tahun masa dia dengan Rasulullah SAW. Tapi isyarat kehadiran Muhammad bin Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih ini telah disebut oleh Rasulullah SAW. Iaitu Rasulullah sebut apa? Latuftahunna al-Konstantiniyah, kota Konstantinopel pasti akan dibuka. Masa tu zaman bila? Zaman kota Konstantinopel tengah hebat, tengah gah dengan segala kekuatan, kuasa besar dunia. Rasulullah kata akan buka. Fala ni'mal amiru amiruha, dan sebaik-baik pemimpin yang akan buka itu adalah sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang berjaya membuka kota Konstantinopel. Wala ni'mal jaysh zalikal jaysh, dan sebaik-baik tentera-tentera yang berjaya buka tentera kota Konstantinopel. Berapa jarak? Ratusan tahun. Tetapi oleh kerana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tetap berlaku. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berlaku. Maka berjaya dibuka oleh Muhammad Al-Fatih di usia yang begitu muda, 20-an berjaya. Dan kalau kita baca lagi janji-janji Rasulullah, hari ini kita kabur, tak mungkin berlaku, tak mungkin berlaku. Tapi kita yakin janji tersebut akan berlaku. Saya kata banyak Eropah akan jatuh, disebut disebut oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, mana dahulu kita dapat, mana dahulu jatuh, Rom Timur atau Rom Barat? Rasulullah pernah ditanya, mana dahulu, Rom Timur atau Rom Barat? Ini bukan ini bukan nujum, ini adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah kata apa? Rom Timur jatuh dulu. Okey, Rom Timur jatuh tak lagi? Dah jatuh. Di mana Rom Timur? Itulah kota Konstantinopel. Jatuh kepada Muhammad Al-Fatih, yang hari ini kita kenal dengan Istanbul. Rom Barat mana? Rom Barat sebelah sana lah. Masa tu dia rujuk sebelah, hari ni apa dia? Venice, sebelah Itali, sebelah itulah. Itu Rom Barat. Kuasa, sebab dia Rom dia ada dua kawasan, Rom Timur, Rom Barat. Jadi yang tu belum lagi, tidak pernah pada sejarah Islam dia pernah jatuh, belum pernah lagi dia jatuh ke tangan Islam. Tapi Rasulullah janji dia akan dapat pada Islam. Bila kita kata dapat Islam, tidak semestinya perang. Orang dia beriman, dia boleh bertukar cara. Berapa banyak negara yang masuk Islam tanpa perang? Mesir ada kisah Islam masuk ke Mesir secara perang? Tidak. Orang Mesir yang terima pemerintahan Islam, dia tak perang. Palestin tak perang. Sayyidina Umar masuk dengan aman, disambut pula oleh pihak penduduk Palestin ketika itu. Walaupun setengahnya tidak beriman, tak Islam, tapi mereka terima pemerintahan Islam. Jadi bila saya kata jatuh bangun, kita tidak menunjukkan bahawa Islam ini asyik perang. Tidak, keindahan Islam itu orang terima. Sebagaimana dicatatkan, sebelum Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, orang-orang Kristian di kota Konstantinopel yang begitu kukuh, begitu hebat, kalau pernah pergi, berapa lapis dia punya kota tu, nak boleh masuk tengah tu tak mudah lah. Orang-orang sendiri dah
hilang semangat juang secara umum. Mereka dah rasa tekanan demi tekanan daripada pemerintah Rom ketika itu, dan mereka tak semangat pun. Mereka mengharapkan Rom jatuh ke tangan Islam. Penduduk awam ni mengharapkan Rom itu jatuh. Tentera ya pertahan, tapi untuk penduduk awam mengharapkan jatuh ke tangan Islam, sebab mereka tahu keadilan Islam, pemerintahan Islam zaman Muhammad Al-Fatih masa itu, mereka dah tahu kehebatan. Sehingga ungkapan yang lahir daripada orang-orang masyarakat awam kata apa? Kami lebih cinta, kami lebih suka serban-serban orang Turki dibandingkan dengan topi-topi perang orang Rom. Itu maksudnya. Kalau Turki pakai serban, raja Turki pakai serban. Tahu kenapa pakai serban? Kenapa Turki serban dia besar, dia tak pakai mahkota, berbeza dengan raja-raja zaman itu dengan mahkota dia sebagainya. Raja Turki dia pakai serban. Khalifah dia pakai serban besar. Serban itu untuk apa? Serban Turki yang besar tu, kita serban kita kecil, nipis kan. Lagi model sekarang kepiah pun dia buat rapat tu, jahit tanpa serban kan. Kerana perjuangan khalifah Islam dulu, dia ke perjuangan hidup mati. Kain kapan itu adalah saiz kain kapan. Kain serban itu adalah saiz kapan. Bermakna perjuangan dia adalah mati, syahid. Itu. Jadi serban itu adalah saiz kain kapan. Cuba kita cuba tengok saiz kain kapan banyak tu, lilit serban dia akan jadi saiz itu. Lilit buat serban jadi saiz itu. Bermakna mereka tak fikir syahid. Kenapa bendera Turki merah melambangkan darah syahid? Bendera Turki itu merah melambangkan syahid. Bulan bintang apa dia? Allah dan Rasul. Saya pergi Turki baru dapat penafsiran kenapa Khilafah Utsmaniyah letak perkara-perkara tersebut. Merah itu adalah syahid, darah syahid. Perjuangan itu hebat. Bulan bintang itu Allah dan Muhammad. Jadi setiap apa yang dibuat itu hebat. Jadi saya nak nyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum apa-apa lagi dah cerita dah tentang Imam Malik, dah cerita dalam hadis. Itu hebatnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar Muhammad Al-Fatih, Rasulullah dah cerita, walaupun orangnya belum ada, Rasulullah tak sebut nama. Kadang-kadang interaksi kita dengan hadis ni kadang-kadang silap, ada juga orang silap berlaku. Contohnya bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita tentang pemuda yang hebat, pemuda Bani Tamim, ada pula yang mengaku Bani Tamim. Ada juga yang silap dari segi penterjemahan. Bila sebut tentang Imam Mahdi, berapa ramai dah sejak dulu sampai kata sentiasa ada Imam Mahdi. Kat Sudan pun ada Imam Mahdi, kat India pun ada Imam Mahdi, masa-masa mengaku Imam Mahdi. Jadi yang palsu dia akan hilang, akan hilang sehinggalah datang yang benar. Pemuda Bani Tamim yang palsu hilang sehingga datang yang benar, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang Rasulullah janji akan buka kota Konstantinopel. Rasulullah janji dan masa-masa baca hadis. Berbeza orang sekarang dengan orang dulu. Orang dulu dia nak jadikan yang Rasulullah sebut itu dia. Yang Rasulullah sebut itu dia mengharapkan dia. Jadi dia berusaha agar apa yang disebut itu jatuh pada diri dia. Jadi oleh kerana itu pemerintah umat Islam dahulu usaha agar kota Konstantinopel ini dapat pada Islam. Kenapa? Mereka nak yang Rasulullah janji itu pada diri mereka, tapi tidak, tak berlaku pada diri mereka, tetapi berlakulah pada Muhammad Al-Fatih. Berbeza setengah orang, bila Rasulullah kata sekian-sekian, dia tak usaha untuk dapat perkara itu, tetapi dia usaha mengaku sahaja. Ciri-ciri tak ada pun. Mengakulah Muhammad Al-Fatih, mengakulah pemuda Bani Tamim, mengakulah Imam Mahdi. Apa yang ada pada diri dia? Dia tidak usaha untuk tu. Nak jadi tentera terbaik, dia tak usaha ke arah itu. Nak jadi yang terbaik, umat terbaik, dia tak usaha untuk ke arah itu. Para pejuang Islam dahulu, dia nak usaha.
tapi bukan ditakdirkan dia. Tidak ada masalah. Dia tak mengaku awal-awal. Hari ini fenomena mengaku awal-awal ini yang jadi masalah. Ha, itulah tembok sampai ke Ahmadiyah baru ni pun isu kan di Selangor kan. Yang dia menang kepada Ahmadi tu, golongan Ahmadiyah yang memang dah sesat. Kenapa? Isu pengakuan lah ni. Pengakuan demi pengakuan. Waktu Ghulam Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad mengaku Imam Mahdi sebagainya. Daripada itu bawakan sampai ke hari ini sesat dan sesat, lagi menyesatkan. Dan bila mereka keluar dari Islam, jadi timbul masalah lah. Dia di luar skop mahkamah syariah. Jadi kita tak boleh nak hukum. Sesat mereka, kita tak boleh nak hukum. Sebab mereka tidak lagi di bawah kawalan mahkamah syariah. Tapi dalam masa yang sama, wacana-wacana ilmiah, mereka mengaku mereka Islam. Mereka solat Jumaat. Itu masalah besarnya. Satu aspek, mereka tak nak dikenakan hukum syariah. Mereka kata mereka tidak Islam sebab dikeluarkan Islam. Dalam masa yang sama nak tarik orang, nak seru orang lain, nak tarik simpati orang, mereka kata mereka Islam. Jadi di mana satu mereka ni Islam atau tak Islam? Saya bercakap dengan kawan yang tinggal tak jauh daripada pusat mereka. Dia kata problem kita ialah masyarakat awam. Ini kenyataan dia lah. Saya tak pergi selidiki. Problem kita ialah masyarakat awam yang confused mereka Islam tak Islam. Jadi bila confused, tak tahu status, memang fatwa kata mereka tidak Islam. Mereka mengaku mereka Islam. Jadi masyarakat awam yang tak tahu, sehingga katanya ada kes berlaku perkahwinan. Jadi macam mana status perkahwinan kalau dah berlaku perkahwinan? Jadi itu masalah-masalah yang timbul. Dia bukan sekadar iktiraf tak iktiraf, tapi dia ada kesan pada lain. Itu perkara yang berlaku. Dan mereka bila, yalah, kita itu isu mahkamah, kita tak kata apalah. Mereka terlepas. Yang salah, yang jadi jatuh salahnya Jabatan Agama Islam yang salah. Jadi itu kita, tapi kita tak boleh nak, ketika itu adalah mahkamah, kita hormati keputusan. Tapi saya nak nyatakan begitu, mereka satu aspek mereka mengaku, satu aspek mereka mengaku begini, begini, begini. Jadi kesemuanya sekali saya nak nyatakan ada kaitan dengan apa saya kata tadi. Hadis Rasulullah SAW sebut awal, dan mereka nak cuba mengaku apa yang Rasulullah sebut, tapi pengakuan yang palsu. Okey, kita terus sikit lagi dengan Imam Malik. Saya ambil dua minit lagi. Jadi Imam Malik ni satu, kita saya nak tutup dengan bagaimana dia ni wara'. Imam Malik dalam berbicara, dia nak keluar fatwa tu, zaman dia ni ada 90 orang lebih ulama besar di Madinah. Wah, bukan sebarangnya tu. Ulama besar, bukan ulama kecil-kecil, bukan ustaz, bukan ustaz kampung tak. Ulama-ulama besar daripada kalangan tabi'in semua ni ada 90 orang lebih di Madinah. Dan Imam Malik ni periwayatan dia dalam Muwatta, dia tak ambil ulama luar. Kecuali 6 orang saja, tak silap saya, yang diambil pada ulama luar yang masuk dalam kitab Muwatta. Yang lain dia ambil daripada periwayatan daripada ulama-ulama Madinah. Bukan begitu, dia ni begitu kagum sangat dengan kota Madinah, tak keluar dari kota Madinah. Ilmu pun dia ambil ilmu Madinah. Malah dalam meteorologi dia, pandangan ulama Madinah ada satu hujah untuk sebagai hukum. Metodologi Imam Malik, dia ke mazhab ahli Madinah, pandangan ulama Madinah satu hujah untuk jadikan hukum. Itu satu kehebatan, kita kata
atau penilaian yang begitu tinggi yang diberi oleh Imam Malik kepada ulama-ulama Madinah. Dia ambil ilmu daripada orang Madinah, dia duduk di situ saja, dan dia tak terima dalam periwayatan, dalam watak khususnya, lebih kurang 6 orang sahaja yang diambil daripada luar daripada Madinah. Dan apa saya nak cerita, bagaimana warak Imam Malik ni, satu-satu fatwa dia tak keluar begitu saja. Dia orang hebat, tapi dia nak keluar fatwa, dia mesyuarat dulu daripada ulama-ulama Madinah, baru dia keluar fatwa. Dia ni tokoh hebat, tempat rujuk dah. Kalau tempat rujuk ni ikut pandangannya, keluar begitulah. Tidak, dia mesyuarat dahulu, mesyuarat baru dia keluarkan fatwa. Malah dia pernah ditanya, dicatatkan, pernah dikemukakan 57 soalan, dan ada riwayat kata 37 soalan, ada kata 57, ada kata 37 soalan dalam satu majlis. Semua dia menjawabkan wallah alam, dia tak ada jawapan. Dia tak jawab kecuali 17 sahaja dia jawab. Adakah dia ni jahil? Tidak. Nak nyatakan begitu cermatnya Imam Malik dalam mengeluarkan hukum. Dia tak keluar sebarangan. Dia hanya keluar 17 hukum daripada 57 persoalan. Kita hari ini kadang-kadang orang tak sempat tak soal, seolah-olah kita dah tahu dah soal apa. Cuba jawab, jawab, jawab. Kadang entah ke mana. Jadi kita, apa yang saya kedahkan, disiplin ulama, kewarakan para ulama, penghormatan di antara ulama dan ulama, pengiktirafan mereka sesama mereka begitu hebat. Kita, saya tidak condemn apa, kita nak mempelajari perkara ini. Penghormatan kita pada ilmu kena ada. Penghormatan kita pada para fuqaha kena ada, bukan nak condemn mereka. Mereka ada metodologi mereka. Dan penghormatan kita pada hadis Rasulullah SAW perlu ada. Hari ini cukup cepat kita nak condemn hadis. Kalau yang da'if betul, yang maudhu', itu tak apalah. Tapi kadang-kadang hadis yang begitu kuat pun kita nak condemn sebagainya. Jadi kita kena, bila saya jelaskan perkara ini adalah supaya kita kena hormat kepada sumber Islam itu sendiri. Itu ke rumusan saya. Sumber Islam perlu kita hormat. Al-Quran, hadis Rasulullah SAW kena hormat. Dan pembawa, orang yang menyampaikan hadis, orang menyampaikan Al-Quran perlu ada status. Saya hari ini kadang-kadang rasa juga bila remaja-remaja dia guna nama yang begitu baik dalam Al-Quran, istilah Islam itu baik. Kadang-kadang mereka gunakan, mereka dah salah gunakan bahasa tersebut, ada satu bahasa penghinaan. Apa saya kata? Contoh berluasa di kalangan remaja, lebay. Kamu lebay. Lebay ini ada satu perkara yang baik, istilah yang begitu mulia. Hari ini lebay seolah-olah satu penghinaan. Seolah-olah orang ni sekadar kenal masjid surau, kenal Quran, tak tahu halwa. Jadi saya baca status-status anak muda ni, kadang-kadang sedih. Kejahilan itu menyebabkan mereka sanggup menggunakan perkara-perkara tersebut. Jadi istilah lebay hari ini seolah-olah daripada baik telah dinegatifkan. Jadi itu contoh saya kata yang berlaku hari ini. Jadi oleh kerana saya tekan kehebatan ulama, penghormatan mereka sesama mereka, mereka hormat manhaj metodologi. Kita cakap dalam konteks ahli sunnah wal jamaah. Saya tak cakap konteks nak hormat. Bila kita nak hormat siapa, kita hormat Syiah, tidak sama sekali. Kita kata dalam konteks kita, konteks ahli sunnah, mereka yang pegang dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi kita cakap konteks itu, kita kena ada saling hormat, menghormati pandangan-pandangan ulama yang mulia, yang Allah jadikan mereka warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi tak tinggal harta benda. Nabi tak tinggal harta benda. Nabi tinggal ada ilmu, amanah daripada ilmu Al-Quran, sunnah dan sebagainya untuk kita sampaikan. Itu amanah yang ditinggalkan oleh Rasulullah, dan itulah warisan yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para nabi, para anbiya, pada para ulama. Jadi oleh kerana itu ulama umat Nabi Muhammad
dia adalah Nabi Bani Israel dari segi perbandingan. Sebab Rasul-Rasul Bani Israel yang menyebarkan ajaran pada Rasul adalah Nabi-Nabi dia. Rasul datang, syariah dia dikembangkan oleh para Nabi. Tapi Nabi Muhammad selepas dia tak ada Nabi. Jadi yang kembangkan ajaran Nabi Muhammad adalah para ulama. Jadi kalau ulama diperlekehkan, dihina dan sebagainya, secara umum saya sebut ulama mana sekalipun, jadi kat mana lagi sumber kita nak ambil? Jadi perkara ini perlu kita didik baliklah generasi kita. Agak laju sangat sekarang ni, saya nampak je terlalu laju. Jadi itu sahaja yang dapat saya tu, dan insyaAllah untuk akan datang kita berkenalan dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang terakhir pada yang empat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.